Najib masuk parlimen hari itu, dia kata tak boleh, hutang mesti dibayar. Ini keadilan ni, mengajak rakyat jangan bayar hutang. Pandai pula Ustaz Najib ni. Lembu bayar lah, lembu. Ya, tapi tuan-tuan kena ingat, anak-anak kita yang dapat PTPTN ni, bukan dia nak berhutang. Dia tak ada pilihan. Kalau dia tak dapat PTPTN, dia tak dapat belajar. Betul atau tidak? Dia dipaksa. Hutang yang wajib dibayar kalau kita ada pilihan. Kereta kita kancil, nak pakai Mercedes, kita pinjam, bayarlah. Rumah kita rumah teres, nak duduk rumah banglo, pinjam bank, bayarlah. Tetapi pendidikan ini tanggungjawab kerajaan. Ini pelaburan jangka panjang dan kita ada kemampuan. Sebab Petronas untung setahun 80 bilion ringgit. Allah berikan khazanah negara ini, minyak lalu bawah bumi. Mengapa rakyat kita harus dibebankan? Jadi kita tanya Najib dalam parlimen, oh kamu kata hutang kena bayar, yang Syarizat kena bayar 250 juta hilang. Tan Sri Tajuddin Ramli tanya dengan Fuad Zarkashi. Tan Sri Tajuddin Ramli, pengerusi MAS, hutang kerajaan 700 juta. Tetapi kerana dia kroni kepada Dr. Mahathir, dia sahabat baik kepada Tun Daim Zainuddin, kerajaan pusat hapuskan. Berapa? 700 juta. Di mana hidup Melayu?